teman-teman, selamat datang kembali di channel VSBO. Dan pada video kali ini VSBO akan bermain game baru yang berjudul Rome Zone IO ya. Dan pada video kali ini VSBO akan memulai pada tahun yang baru, yaitu tahun 2020. Tapi sebelum itu VSBO ingin memberitahukan kepada teman-teman sekalian, VSBO meminta maaf karena VSBO selama kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan itu vakum sebentar karena VSBO pulang ke kampung halaman liburan, dan di sana itu tidak memadai internetnya, koneksinya, sehingga VSBO pun memikirkan untuk tidak membuat uploadan atau membuat konten di YouTube kurang lebih 2 bulan 3 bulan itu. Dan VSBO juga mulai dari sekarang atau untuk seterusnya kemungkinan besar tidak akan menggunakan facecam karena VSBO tidak memakai perangkat laptop yang untuk dijadikan media untuk bermain game, sedangkan facecamnya biasanya VSBO menggunakan handphone ya. Jadi kali ini yang akan dijadikan media untuk bermain gamenya adalah handphone VSBO. Seperti teman-teman lihat sendiri di sini, VSBO bermain game Warm Zone itu sudah level 7 di bagian kiri atas, dan di situ sudah saya andokan akun saya dan langsung akun melalui akun Facebook, dan langsung saja kita bermain game yang satu ini. Dan ini sudah peringkat 1 gratis teratas di Play Store ya, kalau tidak salah game ini Warzone ini. Kalah ya saya. Tidak apa-apa. Kita ulang saja, muat ulang. Tadi saya kurang konsentrasi bermain game ini. Dan VSBO sekaligus akan sedikit ngomong kepada teman-teman sekalian, dan sekaligus kita have fun atau bermain secara senang-senang saja bermain game satu ini. Untuk game-game sebelumnya yang menggunakan perangkat media laptop seperti game Brawlhalla dan game-game horror lainnya ya, yang belum saya selesaikan akan saya usahakan selesaikan. Tapi saya kemungkinan besar pada channel VSBO ini kemungkinan akan lebih diprioritaskan game-game tanpa facecam atau tanpa muka saya kemungkinan besar, karena saya sudah mulai aktif lagi dalam kegiatan, jadi sehingga mengakibatkan saya tidak bisa nge-record menggunakan itu ya. Ini bukan sebuah, ya bisa dibilang apa ya, saya ingin bicarakan, tapi maksudnya bukan gara-gara itu ya mengakibatkan abang ini sibuk, masa gitu pun enggak sih, enggak bisa gitu kan, maksudnya gitu ya. Ya maklumi saja teman-teman, jadwal saya pada tahun ini padat sekali dan saya tidak ingin hal itu terganggu, jadi saya bisa bikin konten dan saya juga bisa melakukan aktivitas yang saya inginkan pada tahun ini gitu ya. Jadi saya minta maaf kalau teman-teman ya merasa ya tidak melihat muka pun tidak masalah ya, saya rasa ya. Ya mungkin kurangnya teman-teman tidak lihat apa yang saya rasakan saat saya bermain game ya, hanya bisa merasakan muka abang tuh seperti ini kalau bermain game ini, lagi asik tuh ketawanya gimana, hanya melalui suara ya. Tapi tanpa menggunakan muka atau ini pun, saya harap teman-teman dapat terhibur ya di konten saya ini gitu kan. Dan di sini kita akan berusaha untuk mengalahkan si rekor pertama itu kalau kita mampu, tapi paling tidak kita masuk ke 10 besar pun udah lumayan hebat ya. Ini challenge ya, saya menantang diri saya sendiri untuk mendapatkan peringkat paling tidak 10 besar gitu ya. Tidak bisa 10 besar jadi ya. Oke, di sini kita berhasil. Oke, yang itu entah kenapa dia kayak mengincar saya, tapi tidak usah khawatir ya, pasti kalah kok. Ini menurut saya gamenya sih biasa, simple. Oh ya, ngomong-ngomong saya pernah memainkan gamenya seperti ini kalau tidak salah,
Gamenya itu kalau tidak salah Slither.io ya. Saya kurang kurang ingat apakah itu Slither.io, tapi makanannya kalau tidak salah itu kayak cahaya ya. Gamenya itu. Kalau ini sekarang kan Warm Zone, zona cacing ya, zona cacing, cacing rakus nih ya. Kalau tempat saya sebelumnya itu Slither.io ya, game yang mirip kayak gini itu. Dan ini cepat sekali ya menjamurnya. Ini juga banyak dari streamer-streamer, terutama yang saya lihat entah streamer YouTube, streamer Facebook yang bermain game satu ini ya, dan menantang diri mereka sendiri challenge ya, sampai peringkat satu atau challenge-nya sampai bikin cacingnya 1 jutaan atau mungkin lebih. Menurut saya game yang satu ini simple tapi asik untuk dimainkan, terutama mungkin para YouTuber-YouTuber atau streamer-streamer di luar sana ya. Oh my god. Oke, di sini kita sudah masuk 10 besar. Oke, sekarang turun lagi 11 besar. Mungkin ada yang mengalahkan kita kah? Saya kurang tahu. Oh my god, saya paling takut dengan namanya cacing yang tiba-tiba langsung lari kayak gini. Ah, satu. Sama seperti saya. Ui, dia namu kalah ya. Oke, di sini kita bisa masukkan dia dalam lingkaran tubuh kita. Kita akan usahakan untuk menjebak dia di dalam lingkaran itu kita. Oke, di sini kita berhasil menjebaknya, teman-teman. Oke, di sini kita masih peringkat 12 ya, masih belum peringkat 10 besar, tapi tadi itu ada tulisannya itu 10 besar ya kita ya. Oke, di sini ada si cacing putih. Yang cacing yang tiba-tiba langsung lari-lari gitu tuh ya, yang bikin saya agak sedikit was-was ya. Oke, di sini kita akan memasukkannya di dalam, kita kurung dia di dalam badan kita ya. Oke. Dia dekat-dekat kita, ini bahaya. Risikonya terlalu besar kalau kita tidak pandai mengatur. Oke, di sini kita berhasil, teman-teman. Dan kemungkinan besar VSPO akan berusaha untuk bermain game yang lain lagi ya. Selain game ini, kita akan coba game lainnya. Yang pastinya update ya, teman-teman. Kita nengok ranking sesuai rankingannya ya. Ya, ranking di mana, di ranking di mana. Oh my god, di dalam si cacing putih ya, si cacing merah maksudnya, cacing putih. Salah saya ngomongnya, saya bilang cacing putih tadi. Maksud saya itu cacing merah ya. Oke, di sini kita dapat, teman-teman. Dia menabrakkan diri ya, bunuh diri dia. Oh my god, dia yang dapat ya. Sebenarnya saya mau ngambilnya, tapi biarkan saja lah. Nampaknya dia lagi butuh. Oke, di sini dia ada di situ. Dia pintar ya. Ah, oke, di sini kita bisa dapatkan ya. Bukan kita sih. Oke, di sini kita udah peringkat 6, saya tidak lihat ya, teman-teman. Tapi di sini kita sudah peringkat 6, lumayan. Oke. Kamu mendapatkan koin, ya. Thank you atas koinnya. Oh my god, di situ terlalu kecil untuk saya. Saya takutnya nanti saya kena jebak di situ ya. Nah, yang tepat kayak gini ya, teman-teman. Berbahaya itu yang kayak gini ya. Oke, di sini cacingnya satu itu kena. Oke. Oh ya, hampir kena. Oh my god, hampir kita ya. Hampir sikit lagi, teman-teman. Cacing merah itu mengganggu juga ya. Besar sekali badannya. Oke, kalau kita mampu peringkat 2 lah paling tidak ya, teman-teman. Kalau mampu. Oke.
di situ. Oh, hampir. Nice. Dia tadi mau ngambil itu kita ya. Gak apa-apa. Woi, hampir. Belokannya itu harus pandai ngatur ya, karena kita ini udah besar ya teman-teman. Kalau kita tidak pandai mengatur gerakannya dan segala itunya, itu berbahaya ya. Oke, di sini kita sudah membunuh satu cacing teman-teman. Kita lihat, kita mundur ke buntutnya sini. Oke, satu itu udah mau berencana mengambil makanan kita. Berani sekali ya nyampah ya. Nyampah itu ya kayak ngambil makanan kita ya teman-teman. Berani sekali dia mengambil makanan kita, padahal kita yang membunuh cacingnya itu. Tidak bisa, itu tidak bisa. Kita harus ya berani bukan berani bertanggung jawab. Maksud saya itu ya hasil kerja keras kita ya, kita yang harus memakan hasilnya gitu ya. Kita yang mengalahkan cacingnya, membunuh cacingnya, masa mereka yang mendapatkan makanannya kan? Tak mungkin itu. Jadi wow, kita udah makin besar ya. Saya dari tadi ngomong yang kurang, mungkin teman-teman kurang ngerti kah? Tapi tidak apa-apa. Di sini makanannya ya bisa diganti-ganti kalau tidak salah ya. Makanannya ada juga yang bentuk kayak cahaya, yang mirip kayak di game Slither Io ya. Wow, di sana. Wow, di sana sebelah. Ramai ya teman-teman. Oh, besar. Oke, di sini saya membunuh satu cacing lagi teman-teman. Pasti di bagian buntutnya atau di bagian mana yang saya bunuh. Oke, di situ nampaknya saya, oke, di sini saya bunuh cacing lagi. Nampaknya dia bunuh diri atau apa gitu. Oke, di sini kita dapat lagi teman-teman. Nice ya. Banyak yang kita dapat. Di sini kita juga udah peringkat 5 ya. Termasuk besar. Oke, di sini rencananya udah mau hampir peringkat 4. Nampaknya ya, peringkat 4 lumayan besar juga. Oke, di sini kita sudah membunuh satu cacing lagi, teman-teman. Berarti di bagian buntutnya ya, yang kita kill itu. Oh, situ ya yang udah kita ambil. Dia pula yang makannya ya. Oh, tidak apalah. Oke, kalau bisa kita kurung ya. Oke, kita sudah kurung dia, teman-teman. Nice ya. Oke. Nice ya. Jadi itu saya berencana untuk mengambil semuanya, tapi ya tidak apa-apa. Kita juga sudah besar. Ini udah peringkat 4 kita ya, teman-teman. Wow, itu sudah termasuk besar ya. Kita ambil sini dulu. Nice ya. Oke, di sini kita sudah peringkat 2 ya teman-teman. Kita udah termasuk yang paling besar. Di situ peringkat satunya yang 500 ya. Wow, coba ya kita usahakan untuk dapatkan peringkat 1 ya teman-teman. Semoga kali ini peringkat 1 paling tidak kita bisa dapatkan ya teman-teman. Saya minta maaf kalau teman-teman menuntut saya agak sedikit ya jenguk atas pembicaraan ke saya kali ini. Dan kemungkinan besar ya akan bermain game lain lagi selain Warzone ini. Ini hanya untuk have fun, hanya untuk senang-senang saja. Dan kemungkinan saya akan bermain game yang saya baru-baru ini sangat minati, yang berjudul Summoner War Sky ya. Itu game lama. Tapi ya walaupun game lama, saya suka game satu itu karena dulu saya pernah memainkannya, cuma kena ban ya. Akun saya kena ban karena waktu itu saya sedikit bermain curang ya, waktu itu kalau tidak salah. Ya bisa dibilang bermain curang itu maksudnya kayak cheat ya.
Jadi akun saya yang sebenarnya saya udah memainkan setengahnya tanpa cheat, tiba-tiba saya memainkannya sedikit ada cheat, kena ban. Ketahuan ya ibaratnya ya. Jadi setelah itu saya pun berpikir untuk memainkannya murni tanpa menggunakan cheat ya. Itu untuk game yang akan kita mainkan selanjutnya, itu game Summoner War Sky ya. Sedangkan game ini saya sih tidak perlu cheat ya, di sini hanya untuk hevan-hevan saja, itu asik-asik saja gamenya ini. Oke, di sini kita peringkat 3, tadi peringkat 2 kemungkinan saya udah tersusulkan oleh si yang satu itu ya. Ya masalah sih, kita udah mampu mengalahkan si ini nih. Oke, kita udah kill satu cacing dan itu di bagian luar, semoga tidak di oke disantap yang satu itu, tapi gak apa. Padahal itu, oh my god, dia kuat juga ya, masih mampu bertahan dari lingkaran yang saya buat. Padahal itu udah bertimpa-timpa loh. Oke, di sini sudah kita menang teman-teman. Kita lanjutkan saja. Dan di sini kita peringkat 2 lagi ya teman-teman. Wow, nampak benar saya lambat sekali ya main gamenya. Saking besar ya cacing saya. Kata orang bilang cacing yang besar kayak gitu makannya banyak, bugana kata kami. Cacing bugana. Lucu ya. Cacing bugana. Cacing yang besar yang banyak makan. Bukan gegana ya, tapi bugana. Oke, di situ kita dia sih yang bunuhnya. Oke, kita dapatkan. Nice ya, kita dapat. Oke, tidak masalah. Kita ambil saja dulu. Woi. Saya pikir kena saya tadi ya. Nice. Untuk peringkat 1 itu sulit juga ya. Tidak masalah sih. Kita mau hampir berhasil nih ya teman-teman untuk menjadi juara peringkat 1 cacing ya. Wow, tiba-tiba muncul di tengah yang itu tuh. Oh my god. Oke, di situ saya ada ngekill satu cacing, lumayan. Semoga cacing satu ini tidak mengganggu saya dalam proses nih. Oke. Oh, itu dia yang saya kill. Saya ambil dulu, mumpung ada kesempatan untuk bisa mengambilnya. Oke, di situ saya kill lagi. Saya kalahkan lagi cacingnya. Oke, di situ juga satu. Ada satu juga yang saya kill yang sudah di dalam lingkarannya saya buat. Tunggu dulu, di sini dia kalau tidak salah. Oke, di sini dia. Oh. Oke, di sini saya udah peringkat 1 ya, teman-teman. Dengan poin kita 400-an lebih, 465 yaitu. Sebenarnya game satu ini bisa saya lanjutkan sampai 1 juta. Tapi kemungkinan karena teman-teman cukup bosan untuk menunggu saya bermain game ini ya. Mungkin akan saya cut-cutkan saja ya, teman-teman. Sampai teman-teman melihat saya sepanjang apa poin terakhirnya ya. Oke teman-teman, mungkin cukup pada video kali ini. Dan ini bobot cacing saya sudah mencapai 727,553 ribu ya. Posisi pada papan skor saya posisi yang pertama ya teman-teman. Oke, mungkin cukup dalam video kali ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang masih menonton video saya ya. Terutama walaupun saya sudah vakum selama kurang lebih 3 bulanan. Dan teman-teman masih tetap menonton channelnya VSPO. Oke, saya agak sedikit cegukan. Oke, mungkin itu saja. See you next time. Salam dari VSPO. Sampai jumpa. Yes,
better for your loss. 아픈 제품 you'll get home. For your better for your loss. 아픈 제품 you'll get home.